local initiative ya. Jadi kalau kita mau ngomong tentang local genius ya seperti ini. Ya kita ngomong buat lahirnya local genius dan kita tidak perlu berkhayal untuk pergi studi banding jauh-jauh. Nah Bapak Ang ini risk taker. Sudah jadi heran melihat namanya Bapak Ang. Orang dari biasa mengambil risiko tapi memilih budidaya anggur di tempat yang macam ini bukan pekerjaan mudah. Nah tinggal sekarang nih bagaimana mengembangkan tempat ini pertama-tama menjadi sekolah lapangan. Nah di sini saya pikir ini makanya hari ini saya ajak selain memang kepala dinas pertanian dan kabin-kabinnya, juga saya meminta ya dari provinsi yang ada di sini pengawas benih. Nah mereka saya minta untuk bisa menjembatani ini. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa mendatangkan pengawas atau penilai ya dari provinsi untuk melakukan assessment. Dengan kondisi macam ini untuk kita bergerak ke depan supaya kebun ini bisa menjadi kebun penangkar swasta yang kita dampingi. Itu perlu tahapan apa? Pendampingan seperti apa? Mungkin kita tidak bisa memasarkan ini keluar kalau misalnya itu butuh sertifikasi dengan spesifikasi yang ini jauh, tapi kita bisa menyebarkan dulu di lokal. Kita tidak jual keluar, jadi kita ke lokal aja, ke ini kan masuk desa Angkol ini ada beberapa desa ya. Beberapa desa di sini bisa kita mulai dari sini, calon petaninya datang bekerja belajar di sini. Ketika dia bisa direkomendasikan bisa, kita juga bisa bantu dari APBD membeli bibit yang ada kasih ke dia. APBD juga bisa membeli, jadi kita co-funding ya, share budget untuk bisa mempercepat replikasi ini kebun ya, sehingga masyarakat lokal kita bisa mulai belajar sini. Dan buat kami, buat kita pemerintah daerah, ini jadi tempat pembelajaran kita. Kita tidak jauh-jauh belajar ini anggur ini ke Jawa atau ke Probolinggo, kemana daerah-daerah sentra anggur di sana. Tapi kita sudah mulai dengan kebun sini, dipermudah sekarang dengan IT ini. Di YouTube kita bisa lihat kelompok-kelompok budidaya anggur dari berbagai wilayah, berbagai ini kelompok tani. Kita bisa lihat pengalaman mereka. Sehingga kalaupun pada satu saat kita pengen melihat di daerah lain, tapi kita sudah pinpoint, kita sudah pengen pergi kemana untuk melihat apa yang seperti apa. Sehingga kita tidak seperti tamasa, tidak, kita kesana untuk mempelajari sesuatu yang untuk melengkapi pengalaman lokal kita di sini. Tapi yang tetap yang paling bagus adalah yang sudah ada di lokal ini. Sehingga kita mengembangkan sesuatu yang ada di lokal ini. Pemasaran di wilayah kita aja bukan sudah ya, tadi belum cukup juga dengan kebun yang ada dan hasil buah yang ada. Jadi, ya, jadi masih punya peluang untuk teman-teman lain berusaha kebun anggur juga. Permintaan dan pasar lebih besar daripada ya, kalau ngomong buahnya permintaan pasar lebih besar. Yang pasti untuk teman-teman yang masih mau berusaha kebun anggur masih punya peluang. Kalau satu, yeah.